Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahiba birahmatillah. Adada dama fi ilmillah. Salatan wa salaman imaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Mudah-mudahan antum semua yang menyaksikan tayangan ini semakin sehat, semakin bahagia, semakin sukses, semakin mudah urusan dunia akhirat yang diri Allah Ta'ala. Dan insya Allah berkat menyaksikan tayangan ini, hati menjadi semakin tenang, ya urusan menjadi mudah, masalah pun selesai. Dan terhindar dari bencana dunia maupun akhirah. Amin. Allahumma. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Hikam dan ini episode yang ketiga. Di episode ini kita insya Allah akan belajar tentang ilmu Tauhid. Tentang ilmu Tauhid. Bagaimana hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang pertama dari Syekh Ibn Atayla rahimahullah dalam kitab Al-Hikam berbunyi Min alamatil i'timadi alal amali nukson al inda wujudiz zalal. Salah satu tanda Salah satu tanda artinya ada banyak tandanya. Salah satunya adalah yang seperti ini: salah satu tanda seseorang bersandar, bertumpu, mengandalkan, bergantung pada amal-amalnya adalah berkurangnya rasa harap kepada Allah Ta'ala saat terjerumus pada kesalahan atau dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebetulnya kita semua tahu agama kita ini Islam dibangun atau berdiri di atas tiga pondasi yaitu Islam, iman dan ihsan. Ya, ada Islam, ada iman dan ihsan. Kita harus meningkatkan kualitas kita bukan sekedar menjadi muslim, tapi muslim yang betul-betul mukmin dan muhsin. Nah, kitab Al Hikam ini akan membuat kita menjadi seorang muhsin, orang yang mencapai derajat ihsan, ya, maqam yang ter tertinggi. Karena pangkat ihsan bukan sekedar sholat. Ya, sholat dengan cara yang benar, sholat dengan cara yang baik, tapi sholat dengan penuh keimanan akan surga dan neraka, dan sholat dengan penuh keimanan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kualitas sholat orang yang seperti ini beda dengan kualitas orang yang sholat dengan sekedar menjalankan cara-cara sholat. Ya, atau etika-etika dalam sholat, tanpa hati yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita perlu mempelajari kitab Al-Hikam ini sampai selesai, sampai khatam Insya Allah, karena kita ingin menjadi muhsin, seorang yang mencapai derajat ihsan. Nah, seorang Muslim, dia akan beramal soleh karena mengharapkan surga dan demi menghindari siksa api neraka. Ya, seorang Muslim, untuk masuk surga, dia beramal soleh untuk selamat dari siksa api neraka, dia beramal soleh, dia tinggalkan maksiat. Ini seorang muslim. Seorang mukmin, ya, dia beramal soleh, dia dengan amal solehnya itu mensyukuri. Karena dia telah bisa beramal, beramal soleh. Dan ketika dia terjerumus dalam dosa, dia tidak akan berputus asa. Karena dia telah mengetahui dia punya Allah Ta'ala yang maha pengampun. Ini seorang mukmin, seorang muhsin di atas itu ya saat dia toat maupun tergelincir dalam kemaksiatan hatinya selalu mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi dia toat karena dia mengharapkan ridhonya Allah Taala. Kalau tadi dia terjerumus dalam kemaksiatan dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu Ibn Athaillah menyatakan salah satu tanda orang yang bergantung dengan amalnya atau bergantung pada amalnya mengandalkan amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya muslim itu harus punya amal yang banyak Ya muslim harus punya amal yang banyak, amal yang hebat, amal yang berkualitas dan kuantitasnya juga hebat. Akan tetapi jangan jadikan amalmu sebagai sandaran. Karena sandaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya yang bisa kita jadikan sandaran, pegangan andalan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Amal tidak bisa jadi sandaran. Ya karena amal adalah makhluk, amal adalah ciptaan. Sementara al-Khaliq wallah Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, surat yang kalau kita baca sampai khatam, surat ini, surat Al-Ikhlas, kita mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Sehingga dikatakan kalau kita membaca Al-Ikhlas tiga kali, maka kita seperti mendapatkan pahala khutmul Quran. Ada apa dengan surat Al-Ikhlas? Diawali dengan kulhu Allahu Ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, allahus Somad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi Allah sudah mengingatkan, jangan bergantung dengan apapun. Segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal kita, amal kita bergantung kepada Allah taala. Diterima atau ditolak, Allah yang punya hak. Ya sehebat apapun kita amal, nggak ada jaminan diterima. Karena yang tahu kekurangan amal kita, ya, yang tahu cacat amal kita hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa saya sudah punya amal yang banyak, ya saya sudah punya tabungan amal soleh yang banyak sehingga saya aman. Gak mungkin saya masuk neraka. Saya pasti masuk surga. Keyakinan yang semacam ini salah. Kita boleh mengatakan, Alhamdulillah saya sudah punya amal soleh yang banyak. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh saya dan masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatnya. Ini yang benar. Ehwani rahimakumullah. Hanya saja seringkali saat kita sudah banyak beramal, banyak solat malam, banyak tahajud, banyak zikir, banyak jiroatur Quran, banyak solat duha, banyak shodaqoh banyak amal soleh, muncul dalam hati rasa aman, ya muncul dalam hati rasa, rasa aman, ini bahaya, rasa aman ini menyebabkan kita mengandalkan amal, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung pada amal, bukan bergantung pada Allah Ta'ala, sehingga seringkali kita melihat orang-orang yang amalnya di bawah kita atau naudzubillah min orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan seakan-akan kita mengatakan saya ahlul jannah saya penghuni surga engkau ahlun nar engkau penghuni neraka naudzubillah min dalik. kita telah mengandalkan amal kita dan kita telah menilai orang lain tempatnya di neraka karena punya amal yang lebih sedikit dari kita ini kesalahan fatal kita tidak boleh melihat seperti itu kita harus melihat bahwasanya sebesar apapun amal kita, surga neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal orang lain, surga neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah telah menjanjikan rahmatnya Allah dekat dengan muhsinin, dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, ya kita harus punya amal soleh yang banyak. Tapi jangan sekali-kali bergantung dengan amal soleh kita. Harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bergantung pada amal solehnya, ketika dia banyak amal soleh, kemudian suatu ketika tergelincir dalam kesalahan, dia menjadi putus asa. Waduh, gimana ini ya? Percuma sholat saya selama sekian tahun, percuma zikir saya sekian banyak. Ternyata hari ini saya terprosok dalam kemaksiatan yang luar biasa. Allah pasti benci saya. Allah nggak suka sama saya. Allah pasti akan masukkan saya ke dalam neraka. Dia mengukur surga dan neraka dengan amal solehnya atau dengan kemaksiatan. Ini salah fatal. Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, saat engkau to'at Tuhan Allah, saat kita terjerumus dalam kemaksiatan, Tuhan kita juga Allah. Lantas bagaimana sikap kita? Kalau to'at syukuri. Ya, dan terus kejar taat itu sebanyak mungkin. Kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan, jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa, langsung datangi Allahnya. Minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Pasti Allah akan mengampuni. Pasti Allah akan maafkan karena itulah Allah taala menjanjikan ampunan buat orang-orang yang mau minta ampun. Bahkan orang-orang yang tobat yang minta ampun pada Allah taala, ulaika, merekalah orang-orang yang Allah rubah catatan keburukannya semua menjadi catatan kebaikan. Itulah hebatnya Allah taala. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang unlimited, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang berbuat dosa yang minta maaf, bukannya dihukum justru diampuni dan diberi bonus. Upaya minta maafnya itu menjadi amal soleh. Istighfarnya menjadi amal soleh. Itu menjadi pahala. Karena itu jangan pernah putus asa. Seburuk apapun kita, kita punya Allah Ta'ala. Minta ampunlah pada Allah. Mendekatlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan bergantung kepada apapun. Kepada amal soleh atau apapun. Ehwani rahimakumullah. Ini mukadimah dari hikmah yang pertama. Ya, hikmah yang pertama mengatakan Salah satu tanda seseorang yang bergantung kepada amalnya adalah berkurangnya rasa harap kepada Allah saat terjerumus dalam kesalahan. Apa yang saya sampaikan ini baru mukodimah menjelaskan hikmah yang pertama itu. Insya Allah episode berikutnya kita akan belajar masih di hikmah yang pertama ini. Tapi dengan penjelasan yang lebih luas. Semoga berkah dan manfaat. Jangan lupa setelah Anda saksikan tayangan ini, Anda share bagi kepada orang banyak ajak yang lain untuk ikut menonton juga, untuk belajar juga. Subscribe di channel YouTube saya, Habib Novel Alidrus. Ya, subscribe, agar nanti kalau ada tayangan baru, Anda dapat notifikasi. Jangan lupa kasih komentar. Suka, nggak suka, kritikan apapun, tuliskan. Ya, di komentar di video ini. Biar saya bisa belajar akan kekurangan-kekurangan saya, dan bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Semoga berkah dan manfaat. Insyaallah kita bertemu pada episod yang keempat. ala wasallam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.